Assalamualaikum. Saya Mas Kazana daripada tim pembekal mesin makanan. Okey, hari ini kita nak cerita sikit tentang mesin pemprosesan ayam. Kepada usahawan-usahawan pemprosesan ayam yang mana ingin mencari mesin proses ayam yang lebih okey, lebih baik, mudah, cepat dan menjimatkan masa, boleh tengok video kami. Dan kepada yang ingin memulakan perniagaan dalam pemprosesan ayam, boleh stay tune video kami ya. Okey, untuk langkah yang pertama, bagi yang ingin menceburi dalam perniagaan pemprosesan ayam, kita mesti kena tahu mesin yang pertama sekali untuk kita proses ayam. Okey, kita kena ada mesin rebusan ayam. Bak kata orang putih, chicken boiler. Mesin ini mempunyai dua jenis, satu manual, satu auto. Okey, untuk mesin rebus ayam manual, kita kena hidupkan api sendiri dan kita kena cek suhu sendiri. Bagi untuk yang mesin rebusan ayam secara auto, kita tak perlu nak set suhu dah. Dia dah memang ada untuk setting suhu dia. Dan suhu yang lebih okey untuk kita rebus ayam sebelum cabut bulu ayam ialah 60 darjah Celsius. Jangan terlebih pula, takut nanti ayam terlebih masak. Okey, untuk langkah yang kedua, lepas kita rebus ayam untuk cabut bulu ayam, mesin cabut bulu ayam mempunyai dua jenis. Ada yang jenis chrome, ada yang jenis stainless steel. Saya akan bagi tahu yang jenis chrome dulu ya. Okey, yang jenis chrome mempunyai 6 jenis. Okey, ada yang FF17, FF22, FF24, FF26 dan FF30 dan FF30D. Okey, untuk FF17, ia untuk mesin cabut bulu burung puyuh. Okey, mesin cabut bulu puyuh ni dengan kapasitinya 10 hingga 15 ekor dengan saiz stand dia 17 inci. Okey, untuk yang FF22 sesuai untuk itik dan ayam dengan kapasitinya 5 hingga 8 ekor dengan tan dia bersaizkan 22 inci. Untuk yang FF24 pula pun sama juga, sesuai untuk itik dan ayam dengan kapasitinya 8 hingga 12 ekor dengan saiz dan saiz dia 24 inci. Okey, untuk yang FF26 pula dengan kapasitinya 12 hingga 15 ekor dengan saiz dan saiz dia 26 inci. Bagi yang FF30 ni kapasiti yang paling besar lah, dengan kapasiti dia 15 hingga ke 18 ekor ayam dengan saiz tan dia 30 inci. Untuk FF30D, D ni maksudnya dia ada door, dia ada pintu. Mesin bulu ayam yang FF30D dia ada pintu. Kapasiti dia pun sama juga, 15 hingga ke 18 ekor. Saiz tan dia pun sama 30 inci. Tapi bezanya sebab dia ada door, dia ada pintu. Itu untuk yang mesin cabut bulu ayam yang jenis chrome. Sekarang ni saya akan cerita pula dua jenis mesin cabut bulu ayam yang stainless steel. Stainless steel ada dua jenis saja, FF24 dengan FF26. FF24 kapasiti dia 8 hingga 12 ekor dan FF30 kapasitinya 15 hingga 18 ekor ayam. Itu untuk stainless steel punya mesin cabut bulu ayam. Kalau anda nak choice ambil chrome pun boleh, ambil stainless steel pun boleh, tak kisah. Sebab itu memudahkan kerja anda, menjimatkan masa dan mudahkan tenaga kerja. Okey, untuk langkah yang ketiga pula. Okey, selepas kita dah rebus, kita dah cabut bulu ayam, kita nak potong pula. Okey, kalau untuk potong, saya cadangkan mesin potong ayam. Kata orang putih, potri kata. Okey, potri kata ni sesuai lah kalau kita nak potong ayam, kita nak potong 4 ke, kita nak potong 8 ke, terpulanglah kepada individu tu masing-masing kan. Sebab dengan adanya mesin ni, dia memudahkan kerja kita, mencepatkan masa kita, menjimatkan tenaga kita. Tak perlu kita nak kena ambil pisau, cut. Lepas tu kalau ramai-ramai, kalau musim perayaan, ramai orang. Jadi kalau ada mesin potong ayam ni, dia memudahkan kerja kita. Taklah kita susah-susah nak upah orang lagi kan. Okey, mesin potong ayam ni, dia punya mata dia bersaizkan 250mm dia punya belit. Tajam dia belit dia tu. Kita saksikan. Okey, selain pada itu, yang mana yang tinggi nak buat untuk perapan, mana yang nak cari mesin untuk marinate, jangan risau, kami ada mesin tu. Saya tahu sebab setengah usahawan ni, selepas bidang potong ayam,
mungkin diorang nak cuba benda yang baru. Diorang nak cuba perapan untuk ayam, kan? Okey, kami ada mesin marinade. Mesin marinade ni, selepas kita dah potong ayam, kita masukkan dalam mesin marinade dengan kapasiti dia 15 kilo. Mesin ni dia boleh berpusing-pusing-pusing sehingga 5 hingga ke 10 minit sahaja. Sekejap tu kan untuk perah ayam, tak perlulah kita nak pek-pek-pek. Lepas tu masuklah peti ais, kena tunggu sehari baru ayam tu betul-betul serap dengan perapan yang kita buat. Kalau kita ada mesin marinade ni, kita tak perlu nak tunggu berhari-hari. 5 minit, 10 minit siap. Dengan perapan kita, dengan rasa ni semua ada. Tapi selepas kita dah perap tu, untuk mengekalkan dia punya perapan tu, kita kena gunakan mesin vacuum sealer. Okey, vacuum sealer ni, mesin ni mempunyai dua jenis. Satu tabletop, satu yang standing. Mesin ni dia boleh mengekalkan kita punya perapan dalam tu dan dia tidak akan menghilangkan bau kita punya perapan tu. Ha, betapa bagusnya ada mesin-mesin ni. Ya Allah, bagusnya. Mesin vacuum sealer ni dia mempunyai 4 selimbah dengan bersaizkan 400 mm. So kita tak boleh risau lagi lah kalau tak muat ke, plastik kita terlalu kecil ke, terlalu besar ke, sebab kita akan bagi ukuran untuk vacuum sealer ni. Okeylah, sampai di sini sajalah penerangan saya tentang pemprosesan ayam. Okey, yang mana yang baru nak mulai bidang perniagaan pemprosesan ayam ni, boleh klik kami punya description, ada nombor WhatsApp kami. Jangan lupa visit kami punya website kedaimesinmakanan.com dan subscribe. Mana yang tak subscribe dari kami punya YouTube ni, tekan butang subscribe di bawah ya, untuk dapatkan notification video-video yang terbaru dari kami. Okey, sampai di sini sajalah. Saya Mas Kazana binti Amidul. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.